Peristiwa Burung Kenari Seri 3 Pendekar Harum Jelit 5 Sebetulnya sejak mula Ka sudah tahu akan hal ini, kecuali anak murid dari keluarga Li. Siapa pula yang dapat memperoleh alat senjata rahasia? Yang amat berharga ini kecuali anak murid hartawan besar yang paling kaya di seluruh bilangan Kang Lam ini, Siapa pula yang mampu sekali jereng membayar 20 ribu tel bagi seorang pembunuh untuk jiwamu harus disayangkan Tidak berhasil mencuri ayam, mereka malah kehilangan segenggam beras Oh tehoa tertawa besar, katanya, tapi kalau aku tentu memilih 20 ribu tel itu Mereka tertawari yang saling berpandangan, seolah-olah sudah merupakan situasi dan keadaan bahaya yang selalu mengintai mereka terlupakan pula oleh mereka bila jiwa mereka mampus di Yang Cui San Chang, uang perak dan alat rahasia itu, bakal terjatuh kembali ke tangan orang. Hak kekatnya di dalam benak kedua orang ini selamanya tidak pernah terpikir soal mara bahaya segala. Gunung itu dinamakan Hao Ukiu atau Harimau Mendekam, semula dinamakan He Yang San, Letaknya di luar kota Sochi sejak zaman dahulu kala, banyak maharaja pada dinasti kerajaan yang terdahulu sama dimakamkan di sini. Gunung ini tidak begitu tinggi, namun penuh dilembari catatan sejarah dan dongeng-dongeng indah yang tersebar luas di kalangan rakyat jelata. Sejak lama sekali gunung ini sudah menjadikan tempat pesiar bagi para pelancongan. Ternyata tanpa kurang suatu apa dengan selamat Choh Liu Hiang dan Oh Ti Hoa sampai di kosoh. Mereka tidak mengitari tembok kota namun terus menerobos masuk begitu saja dan melewatinya. Li Ham dan Li Ubu Bi masih bersikap wajar bicara dan kelakar, siapapun takkan tahu bahwa hati kedua belah pihak ada mengandung ganjalan-ganjalan serba rumit. Apakah Choh Liu Hiang keliru perhitungan? Setiba di kota yang terkenal karena keindahan alamnya ini Mau tidak mau akan timbul perasaan hangat dan nyaman dalam sanubari setiap pengunjung Siapa pula yang punya pikiran hendak membunuh orang? Sepanjang jalan-jalan raya yang lebar dan bersih itu Di mana-mana seolah-olah dipenuhi oleh kemolekan gadis-gadis rupawan Rambut mereka yang panjang diketpang bergoyang gontai tertiup angin setiap kali beradu pandang selalu mereka melontarkan senyuman manis dan mekar. Metoh Tihoa sampai mendorong ke Sima, mendadak dia tertawa lebar, katanya, adakah kalian pernah menyadari akan sesuatu hal yang lucu? Orang di sini ternyata semuanya sama tidak suka pakai sepatu tampak sekian banyak orang-orang yang hilir mudik di jalan raya yang ramai ini memang jarang ada orang yang bersepatu, malah ada yang bertelanjang kaki kebanyakan mengenakan sandal rumput, tiada yang bersepatu dengan hak tinggi, terutama kaum wanitanya, langkah mereka jadi begitu halus gemulai membuat hati orang seperti dikili-kili. Kembali Oh Tihua tertawa, katanya, tahukah kalian kenapa mereka sama tidak suka pakai sepatu? Sebabnya aku pun sudah bisa menjawab, Ligi Yohan bertanya, Kenapa? Karena kaki-kaki mereka terutama kaum wanitanya tumbuh jauh lebih baik dari kaki-kaki orang daerah lain. Kalau kaki yang baik itu tidak dipertontonkan kepada orang, bukankah menyanyiakan karunia Tian memang kaki gadis kota Soh Chiu ini bukan saja bagus, malah sejak lahir mereka seperti memang sudah diberikan perbawaan. Terutama di luar kota, Sering kita bisa lihat banyak sekali gadis-gadis yang membawa keranjang berisi kembang kenanga, dengan langkah enteng dan lincah mereka mengejar kereta-kereta yang berlalu lalang, melompat naik turun dengan gesit dan ringan, terdengar pula suara kata-katanya yang menggunakan bahasa daerah, semerdu itu suara mereka, siapa yang tega untuk tidak membelinya beberapa kuntung? Tujuli di luar kota, itulah Hoa Kiyusan. Tapi baru saja keluar pintu kota, dari kejauhan sudah tampak tanah pegunungan yang memanjang berwarna hijau permai dan megah. Laksana seekor harimau yang sedang mendekam siap menerkam mangsanya, sikapnya garang dan galak, kepala terangkat ekor bergoyang dengan angkernya. Waktu melewati kota kosoh mereka jalan kaki, setiba di luar kota kembali mereka naik ke atas kereta. Oh Tihoa membuka tutup jendela, Mengawasi para gadis-adis desa yang lincah dan juga serta ayu-ayu tak tahan Dia berkata kepada Choh Liu Yang Badan darah-darah ayu ini sungguh amat ringan dan cekatan Sungguh calon-calon berbakat untuk belajar silat Jikalau mereka meyakinkan ilmu ginkangnya Kutanggung mereka pasti tidak akan lebih rendah dari kau Memang sejak kecil mereka sudah biasa melakukan Seolah-olah sudah dilatihnya dengan matang Entah berapa kali mereka lompat naik turun kereta setiap harinya, sudah tentu care ini jauh lebih sederhana dan leluasa dari latihan ginkang. Tengah dia bicara, tahu-tahu seorang nona kecil yang mengenakan baju hijau dengan sepatu rumput, rambutnya terkuncir besar mengkilat, lompat naik ke atas kereta di tangannya memegang kelompok-kelompok kembang kenanga yang dibuat membundar seperti bola, katanya dengan seri tawa manis, Kembang kenanga yang harum semerbak, Kongcuya silahkan membeli beberapa kuntum, mengawasi tangan kecil mungil dan jari yang runcing-runcing itu. Oh, tiho tak tahan tertawa lebar, katanya. Apakah kembangnya yang harum atau tanganmu yang harum merah muka, nona kecil ini, katanya dengan bibir cemberut. Sudah tentu kembangnya yang harum, tidak percaya silahkan, Kongcuya menciumnya. Dengan bergelak tawa Oh Te segera ulur tangan hendak menerima kembang itu, taknya Nacoh Liuji yang merebutnya lebih dulu, katanya tertawa. Kembang harum dan baik pasti banyak durinya. Apakah kembang ini ada durinya? Jangan nanti menusuk hidung kulo, nona kecil itu cekikikan, katanya. Kong Cuya ini pintar berkelakar, mana ada kembang kenanga yang berduri di dunia ini kalau demikian? Baiklah aku beli beberapa kuntum, ujar coh Liu Hiang. Cuma sayang meski kembang ini indah, tiada orang yang mau memakainya, apa boleh buat, beberapa kuntum kembang ini ku kepada Nona saja, mendadak bola kembang itu diangsurkan ke depan muka Nona kecil itu. Seketika berubah rona muka nona kecil ini, tahu-tahu badannya melejit ke atas terus bersalto sekali dan melompat jauh setombak lebih. Oh Hoa mengerut alis, katanya mengomel, nah, coba lihat, kau hidung gelang ini bikin nona kecil itu ketakutan sedemikian rupa, Coh Liu yang menghela napas, ujarnya, jikalau aku tidak bikin dia kaget ketakutan pergi, maka ia pasti akan merenggut jiwaku, apa katamu teriak Oh Ti Hoa tersirap. Choh Liu yang tidak menjawab, pelan-pelan dia mengelopak demi kelopak bola kembang kenanga itu, Akhirnya, tepat di tengah-tengah bundaran kelompok kembang itu tampak menongol keluar sepuluhan batang ujung jarum hitam kecil yang mengkilap. Jarum beracun teriak, "Oh, Tihua. kalau aku tidak merebutnya segera, cukup asal jari-jari kecilnya itu melempar bola kembang ini. Apakah jiwamu dan jiwaku masih bisa hidup sampai sekarang?" Lama Oh Tihua terkesima dengan mulut melongot, setelah menyeka keringat tak tahan, dia bertanya. Kali ini, car bagaimana kau bisa tahu akan muslihat musuh nona nona kecil itu sejak kecil sudah biasa menjual kembang di jalan raya ini. Dari sini dapatlah dibayangkan bahwa mereka adalah anak-anak orang golongan miskin. Siang hari menjual kembang, malam hari harus membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Mana mereka bisa mempunyai tangan sehalus dan seputih seperti jari-jarinya yang runcing terpelihara begitu baik. Oh, Tihua masih melongo sekian lamanya pula, katanya tertawa getir. sepasang batu, telingamu ini memang terlalu luar biasa. Masih ada nona-nona kecil ini dilahirkan di sini dan dibesarkan di sini pula." Lalu, dari mana mereka bisa bicara dengan logat kota yang begitu fasih? Begitu dengar dia bicara, aku lantas tahu akan keganjilan ini. Agaknya kabar yang tersiar di kalangan Kang Ou memang tidak salah. Sesuai dengan julukannya sebagai maling romantis, Choh Liu yang memang seorang cerdik pandai, lalu dia menambahkan dengan suara pelan, Menurut kau apakah nona cilik ini adalah utusan yang diperalat oleh mereka suami istri Choh Liu yang membungkus jarum-jarum hitam itu dengan sebuah sapu tangan, katanya, setiba di tempat ini, masakah mungkin ada orang lain, kalau kali ini berhasil, bukan saja mereka bisa mungkir pura-pura tak tahu. Kalau tidak berhasil pun tidak menjadi soal, agaknya tempat yang harus kita tuju hari ini bukan hukiu harimau mendekam tapi adalah Huhiat sarang harimau. Kalau tidak masuk ke sarang harimau, masakah kau bisa mengambil anak harimau bukan harimau jantan lo, tapi harimau betina, setiba di depan pintu gunung tepat di hukiu, semua orang turun dari kereta, sikap li giok -ok hem suami istri tetap wajar dan bicara seperti biasa. Bersendagurau gurau pula seolah-olah tiada pernah terjadi apa-apa sepanjang jalan ini Apakah Nona kecil itu tiada sangkut pautnya dengan mereka Apakah rekaan coh Liuhi yang kali ini meleset xxx di depan pintu gunung ada terdapat sebuah pasar kecil sungai kecil berliku-liku melalui pasar kecil yang ramai ini di tempat dermaga yang tepat terletak di pusat pasar itu berhenti beberapa perahu pesiar dari dalam perahu-perahu pesiar itu terdengar suara cekikikan tawa genit beberapa orang perempuan setelah memasuki pintu pesanggrahan besar di sini banyak kaum gelandangan dan kuli-kuli serta berbagai macam kaum jembel begitu melihat ada tamu-tamu datang lantas merubung maju minta sedekah ada pula yang dari kejauhan sudah menjura dan unjuk tawa berseri menyapa, Li Kong Chu sudah pulang? Hujin baik-baik saja Choh Liu Hiang dan Oh Hoa sekilas bertemu pandang hari mereka membatin, entah dalam rombongan pengemis ini adakah anggota Kai Pang Tat Kala itu mereka sudah tiba di Jian Jin Se, Batu ribuan orang yang terkenal itu. Tampak sebidang batu besar yang dapat diduduki ribuan orang, Selepas mata memandang, bukan saja tidak kelihatan ujungnya, sampai pun sebatang rumput pun tidak kelihatan. Di ujung utara batu datar ini malah terdapat sebuah panggung batu. Terdengar Liu Bubi sedang berkisah. Menurut tradisi sejak zaman dulu, kabarnya waktu Goong membangun kuburan di sini menggunakan ribuan tukang batu. Setelah kuburan selesai dibangun, Kuatir tukang-tukang batu itu membocorkan alat-alat rahasia yang terpendam di dalam kuburan ini. Gorong perintahkan mengubur hidup-hidup ribuan tukang batu itu di bawah batu besar ini. Oleh karena itu maka tempat ini dinamakan Jian Jinsok. Peristiwa kejam pada zaman dulu itu ternyata diceritakan dengan nada riang dan lincah dari mulut Liu Bubi, seolah-olah cerita itu sendiri sedikit pun tidak berbau darah. Tak tahan Oh Tihua bertanya, apa pula gunanya panggung batu itu itulah tempat berkotbah bagi Padri Agung sejak zaman dinasti Tong yang dipimpin oleh Liang Pin, langkah kaki Liu Bubi selincah dan semerdu suaranya, angin pegunungan menghembus dari belakang batu, rambutnya tertiup melambai-lambai, pakaiannya pun dihembus menari-nari, sehingga sekilas pandang dirinya laksana bidadari yang turun dari kahyangan. Oh, Tihoa terlalu asik mendengarkan, memandangnya terpesona pula. Dalam hati, dia membatin dengan gegetun, Secantik bidadari ini, apa benar dia sebagai seorang pembunuh yang kejam? Tak lama kemudian, mereka pun tiba di kiam di Telaga Pedang. Di sini tampak pepohonan tumbuh subur, menghijau, dan permai. Sebuah jembatan kayu laksana pelangi menjulang naik terus melintang ke seberang sebelah sana air telaga jernih dan bening kehijauan terasa rada dingin. Titik-titik bumi berkembang di permukaan air, berdiri di pinggir empang terasa oleh choh liu yang bau harum nandingin dingin merangsang hidung, di tengah bayang-bayang warna kehijauanan bening di dalam air empang seolah-olah mengandung hawa membunuh yang tebal. Coh liu yang tersenyum, katanya, pujangga terkenal di nasi tong liu siu Gim, menilai air di sini sebagai sumber air nomor lima di seluruh jagat. Di luar taunya bahwa air di sini pun besar manfaatnya buat merendam pedang. Banyak tokoh-tokoh pedang masa lalu suka mencuci dan merendam pedangnya di sini. Kini tempat ini pun sudah diberi nama lain oleh jago pedang nomor satu di seluruh jagat Lilo Ciam Pual. Memang nama Kiam amat serasi dan sesuai pula dengan situasi dan keadaannya. Habarnya nama ini pun mempunyai asal-usulnya sendiri, selalu bubi. Oh, bagaimana ceritanya tanya Choh Liu Hiang? Habarnya kuburan yang dibuat Goong itu tepat berada di telaga kecil ini, waktu beliau meninggal, 30 batang pedang mestika ikut masuk liang kubur, sampai Ho Yang Kiam yang turun-temurun sebagai penegak negara itu pun termasuk di antaranya, oleh karena itu tempat ini dinamakan juga Kiam coh liuhi yang tersenyum ujarnya, jikalau aku bisa terkubur di sini, berdampingan bersama kejayaan Gowong dulu, kiranya tidak sia-sia perjalanku sejauh ini kemari tidak berubah sikap dan mimik Liu bubi, katanya tertawa berseri, coh yang sudah tahu bahwa air telaga di sini sebagai sumber air nomor lima di dunia, tahukah bahwa sumber air nomor tiga di dunia ini pun berada di sini setelah mengelilingi kiamti. Di depan rada jauh sedikit mereka telah menemukan sebuah sumur batu yang besar sekali, permukaan sumur lebar beberapa tombak, di pinggir sumur dibangun sebuah gardu yang dikelilingi pagar kayu yang berlikaliku segi enam. Choh Liu yang tertawa, ujarnya, tentunya inilah Lueh Tehkin sumber air nomor tiga di dunia itu. Dulu Lilo Ciampu ada mengundang tokoh-tokoh pedang terkenal di seluruh jagat di sini menikmati air teh dan mencuci pedang serta menilai ilmu pedang masing-masing. Sikap terjang dan kebesaran wibawa para Ciampu yang terdahulu, sungguh merupakan cambuk dan tauladan bagi generasi muda seperti kita, sekonyong-konyong terdengar seseorang menghela nafas panjang katanya, namun harus disayangkan gunung dan air tetap abadi, Para manusianya justru sudah tak lengkap lagi, waktu itu maghrib sudah menjelang, tabir malam mulai mendatang, cahaya matahari menguning guram sudah mulai terbenam, bayangan harimau mendekam di puncak menaranan tinggi, seekor elang sedang terbang berputar sehingga pemandangan alam nan permai itu terasa menjadi tawar dan dingin. Demikian pula kelaan napas yang rawan dan mendelu itu, terasa amat patah semangat dan serba gegetun. Tampak segulung asap tengah bergulung keluar dan mengepul baik ke udara dari gardu enam persegi itu. Gardu gunung nandingin dan sepi, tampak duduk seorang kakek tua beruban dengan pakaian orang suci dan bersanggul kepala seperti kaum sastrawan. Seorang diri duduk di dalam gardu menikmati minuman tehnya. Kesunyian yang mencekam dirinya agaknya mirip benar dengan elang yang sedang berputar-putar di puncak menara di atas gunung sana. Bercahaya biji Metuch Liu Yang, katanya, "Apakah Losian sing dulu juga salah satu orang yang hadir di dalam pertemuan besar menikmati teh dan menilai ilmu pedang di sini?" Itu orang tua beruban kembali menghela napas ujarnya, "Benar, cuma harus disayangkan para sahabat itu banyak yang sudah wafat, ketinggalan Losiong yang selalu kejangkitan penyakit, masih gelandangan di dunia fana ini." Bila ingin mencari orang untuk menemani Loshunu menikmati teh dan menilai ilmu pedang di sini pun tak terlaksana lagi, Choh Liu Hiang dan oh Hoa beradu pandang, seketika berdiri bulu roma mereka, hati pun mencelos dingin. Tokoh-tokoh pedang yang dulu pernah ikut menjajal pedang di sini tiada satu pun yang tak mempunyai kepandaian. Pedang yang tiada taranya, jika sampai sekarang belum meninggal, tentunya ilmu pedangnya sudah sempurna dan tak ada bandingannya. Apakah kakek tua ini kebetulan hari ini iseng mengunjungi tempat lama yang penuh kenangan pahit, gelap, atau sengaja diundang kemari untuk menunggu di dalam gardu itu besar kemungkinan bukan secara kebetulan. Memangnya siapa yang sedang dia tunggu? Oh, Tehola segera tampil bertanya. Entah siapakah nama mulia Lo Sing kakek tua tak berpaling, namun pelan-pelan dia menjawab, Lo Siu Ehang, terkesiap darah Choh Liu Hi yang serunya, apakah Jay Sing Ih Lo Chiam Pue yang dulu pernah membacok putusnya Wakawe Sing dan terkenal dengan julukan It Kiam Tang Samson? Pedang tunggal menggertakkan tiga gunung itu mendadak kakek tua itu berdiri, menengadah tertawa panjang daun-daun pohon -daun di musim rontok di sekeliling gardu seketika bergetar rontok berhamburan seperti kembang salju melayang-layang jatuh. Sehabis tertawa panjang berkata dengan lantang, Cohliu yang memang luar biasa, Losiu baru saja menyeduh teh baru, Kenapa Chuan tidak kemari sama-sama menikmati teh wangi ini tanpa berpaling namun dia sudah tahu bahwa yang datang ternyata adalah Choh Liu yang Jelas bahwa sejak lama dia sudah mendapat kabar dari Li Giyok Ham dan menunggu kedatangan Choh Liu Hiang di tempat ini Waktu Choh Liu yang dan Oh Teh berpaling, Li Giyok Ham suami istri entah sejak kapan sudah menghilang secara diam-diam tanpa diketahui kemana perginya Diam-diam Choh Liu yang menghela nafas namun dia unjuk senyum, katanya, "Menikmati minuman teh boleh kuilingi, jikalau hendak jajal pedang." Cai Hai terus terang, S.W.E. Heng mendadak berpaling dengan mata mendelik, serunya bengis, "Terus terang kenapa?" Meski usia losiu sudah lanjut, namun pedang masih belum loyo maka terdengar sereng seperti pekik naga mengalun di angkasa. Tahu-tahu kakek tua ini sudah mencekal sebatang pedang panjang warna putih sebening air. Choh Liu Hiang yang berdiri beberapa tombak jauhnya masih merasakan hawa pedang yang dingin mengiris kulitnya. Pedang bagus tak tertahan Oh Tihua berseru memuji. Sudah tentu pedang bagus ujar S.W.E. Heng bangga dan angkuh, sorot matanya lebih tajam dari cahaya pedangnya, katanya melotot kepada Choh Liu Hiang, sudah 30 tahun pedang Losiu ini tidak pernah meninggalkan sarungnya. Hari ini demi kau dia melihat dunia pula, boleh kau merasa bangga karenanya? Choh Liu yang menghela napas, ujarnya, pedang ternama keluar dari sarungnya, selamanya pantang kembali dengan kosong. Apakah hari ini Ciam sudah bertekad hendak memunggal kepala Cai He beringas muka SW Ed Heng? Serunya lantang, angkatan pendekar sebagai kaum persilatan memangnya harus berani ajal di bawah pedang. Memangnya kau takut mati sesaat berdiam diri? Akhirnya Choh Liuhi yang berkata, "Kalau Ciampu berkukuh hendak memberi pengajaran, Cai Hai terpaksa harus melayani tapi semoga Ciam suka memberi penjelasan tentang satu soal, dengan kewibawaan dan gengsi Ciam tentunya tidak akan menyembunyikan persoalan ini, soal lurusan apa tanya S.W. Ed Heng. Selamanya Cai Hai tidak bermusuhan, tiada sakit hati dengan Ciam Pu. Sebaliknya Ciam Pu berkukuh hendak menamatkan jiwa Cai Hai, apakah mendapat pesan atau diperintah orang lain bertaut alis tebal S.W. hang? sahutnya, memang tidak salah, tapi jikalau lawanku bukan Choh Liu Hi yang si maling romantis, Losiu Siu pun tidak sudah turun tangan, Choh Liu Hi yang tertawa-tawar, katanya, kalau Cai Hai bertanya lebih lanjut dari siapa Ciam mendapat perintah ini, tentunya Ciam malu mengatakannya, tapi meski Ciam tak mau menerangkan, Caihat pun sudah dapat merabat 780%. 80 Bagus sekali, kalau begitu hayolah keluarkan senjatamu baiklah Sahut cho Liu yang belum lagi suaranya lenyap Tiba-tiba badannya melambung tinggi ke angkasa Melejit ke arah sepucuk pohon yang tinggi dan besar di samping sana Sekali raih dengan ringan dia memetik setangkai dahan pohon SW Ed Hang dijuluki Jacing memetik bintang betapa tinggi ilmu ginkangnya dapatlah dibayangkan dari nama gelarnya ini, tapi melihat gaya lompatan Choh Liu yang ini seketika berubah hebat rona mukanya. Tampak dengan ringan tanpa mengeluarkan suara Choh Liu yang sudah jumpa balik menancapkan kakinya di tempat semula. Dahan pohon itu diakutungi sepanjang lima kaki Di ujung dahan pohon itu masih terdapat tiga-lima lembar daun pupus Dengan melintangkan dahan di depan dada Segera ia memberi gaya penghormatan kepada angkatan yang lebih tua Katanya, silahkan Ciampual, bertaut alis S.W. hang Tanyanya, itukah senjatamu ya S.W. Heng Gusar Dan beratnya, anak muda terlalu kongah dan tak kabur Liko anhu sendiri pun tak berani bersikap kurang ajar seperti kau ini terhadap lohu, sedikit pun caihat tidak takabur dan memandang rendah segala, memangnya apa maksudmu asal dipakainya dengan betul. Segala benda di dalam maya padanan luas ini, semua adalah alat senjata yang dapat melukai orang, tergantung siapa pemakai dan care bagaimana menggunakannya. Umpama senjata sakti mandraguna peninggalan zaman kono, kalau si pemakainya tidak becus juga tidak akan bisa melukai orang. Ciampu seorang koson, mengapa tidak paham akan pengertian ini kata-katanya diucapkan secara wajar, empeng dan tawar namun maknanya betul-betul mengandung sindiran pedas yang menusuk perasaan. Diam-diam Wah -diam oh, Hoa bersorak geli dalam hari, dia tahu inilah salah satu strategi perang Choh Liu Hiang di dalam menghadapi musuhnya, jikalau musuh terlalu tangguh, maka Choh Liu yang pasti menumpas kewibawaan dan menekan ketabahan hatinya lebih dulu. Apalagi pedang di tangan SWR It Hang itu. Terang adalah senjata sakti yang dapat mengiris besi seperti mengiris sayur Jikalau Choh Liu yang menggunakan senjata tajam yang terbuat dari logam melawannya Terang takkan kuat melawan ketajaman pedang lawan Kini dia menggunakan dahan pohon yang lemas untuk melawan musuh Yang diambilnya adalah ker lemas mengatasi kekerasan Umpama tidak dapat merenggut keuntungan paling tidak dirinya pun tidak terlalu besar Baru sekarang Oh Te betul-betul menyadari kecerdikan Cho Liu Hi yang di dalam menghadapi musuh, memang jarang dan tidak mungkin ditandingi orang lalu. Hampir tak tahan dia ingin membujuk kepada S.W. Itang, kenapa kau begitu getol ingin bertanding dengan ulat busuk? Jai eh, sujulukanmu ini tidak gampang kau peroleh. Kenapa kau harus mempertaruhkan gengsi dan nama baikmu yang bakal runtuh ini asap yang mengepul dari wedang teh di dalam gardu sudah menguap hilang di telan angin pegunungan S.W. Ed Heng tidak banyak bicara lagi, selangkah demi selangkah dia berjalan keluar, langkah kakinya mantap dan amat pelan, hanya dua langkah kakinya beranjak Oh Ti Hoa sudah dibikin kaget dan melongo. Oh Tihoa sendiri sering berkelahi dan suka melabrak musuhnya mati-matian, sejak kecil sampai setua ini wataknya belum pernah berubah, selama hidupnya setiap kali bertarung dengan lawan, hampir dikata dianggapnya seperti dirinya makan nasi dan minum air seperti layaknya kehidupan manusia umumnya. Selama 10 tahun belakangan ini, boleh dikata musuh macam apapun pernah dihadapinya? Sudah bukan mustahil bila di antara sekian banyak musuh-musuhnya terdapat pula tokoh-tokoh ahli pedang yang kenamaan. Di antara tokoh-tokoh pedang itu termasuk ahli pedangnya ada pula yang enteng dan cepat laksana kilat menyambar, ada pula yang amat ganas dan keji, tapi peduli siapapun setelah gaya pedang dan jurus serangannya dilancarkan baru menjadikan ancaman yang fatal bagi musuhnya. Tapi Swayed Hang yang dilihatnya sekarang bukan saja pedang panjangnya belum bergerak menyerang, sampai pun badannya seolah sudah diasah menjadi senjata golok. Seluruh badannya dari ujung kaki sampai atas kepala lapat-lapat mengeluarkan hawa membunuh yang bisa mengecilkan nyali musuhnya. Sebagai orang di luar kalangan yang tiada sangkut paut dengan pertempuran adu jiwa ini Oh Ti Hoa sudah merasakan ancaman berat ini, apalagi Choh Liu Hiang yang berhadapan secara langsung. Siapa akan menduga kakek tua sebagai sastrawan yang alim dan welas asih dengan gelaran si suci memetik bintang ini, di dalam waktu sesingkat ini bisa berubah begitu kejam dan menakutkan hembusan angin pegunungan yang meneru keras membuat pakaian sucinya yang longgar itu melambai lambai berbunyi nyaring langkah kakinya tak berhenti terus melangkah ke depan tapi orang lain justru tidak merasakan bahwa badannya sedang bergerak soalnya dia sudah himpun seluruh semangat kekuatan dan jiwanya ke dalam segulung hawa pedang yang merupakan tumpuhan ilmu pedangnya, orang lalu cuma merasakan hawa pedangnya seperti menyesakkan nafas sehingga seolah-olah sudah melupakan kehadiran badan kasarnya. Badaniahnya sudah menyatu dengan hawa pedang dan bersatu padu, memenuhi maya pada di antara bumi dan langit, oleh karena itu di saat dia bergerak, seperti tak bergerak, waktu tak bergerak seolah-olah sedang bergerak. Akhirnya Oh Te betul-betul menemukan kebesaran pembek seorang Ciam Po ahli pedang ini, betul-betul tak terjangkau oleh nalar dan pemikiran siapapun. Semula dia berniat membujuk dan menasehati SW Itang sekarang mau tidak mau hatinya gundah dan menguatirkan keselamatan Choh Liu yang malah. Dia sendiri tidak habis mengerti dengan care bagaimana baru dia bisa menggempur dan memecahkan perpaduan hawa pedang yang kokoh itu. Hembusan angin gunung cukup deras, tapi seluruh maya pada dan isinya seolah-olah sudah membeku jadi satu. Terasa oleh Oh Ti keringat dingin sebesar kacang setetes demi setetes mengalir keluar. Seluruh penghuni jagat dalam sekejap ini seolah koleksi kain jusi olah berhenti bergerak dan mati rasa sampai seng waktu seolah-olah pun berhenti. Terasa seolah-olah ada sepasang tangan yang tidak kelihatan sedang mencekik lehernya. Napasnya hampir sesak dan berhenti sama sekali. Sukar dia membayangkan betapa tersiksa keadaan Liu Liuhi yang pada saat itu, tapi pada saat itu mendadak Liu Liuhi yang legit tinggi ke tengah angkasa, laksana burung bangau raksasa melambung tinggi. Siapapun takkan menyangka di bawah tekanan tenaga musuh yang begitu hebat, dia masih kuasa melambung ke angkasa. Siapapun takkan menduga kekuatan dan daya luncur lompatannya itu ternyata begitu cepat laksana samberan anak panah. Sekokoh batu gunung SWED Hang berdiri di tempatnya tak tergoyahkan, cuma pedang di tangannya itu sesenti demi sesenti terangkat naik. Pedangnya itu seolah-olah diganduli bobot laksaan kati, kelihatannya begitu berat dan lamban sekali. Tapi dengan jelah Oh Hoa masih bisa mengikuti gerak pedang orang ternyata dia telah mengikuti gerak gerik badan Choh Liu yang selincah naga menari di angkasa, namun ujung pedang orang selalu mengincar badan Choh Liu yang dalam jarak dua dim saja peduli kemanapun Choh Liu yang meluncur turun, terang takkan lolos dari ancaman tusukan pedang lawan. Tapi akhirnya Choh Liu yang meluncur turun dan tancap kaki di tanah. Waktu melesat tinggi tadi badannya meluncur laksana anak panah Begitu tiba di atas langit Bergerak seperti kecapung menunggang bola api Berputar dan menari-nari Perubahannya tak terhitung banyaknya Dan tak mungkin ditiru serta tak bisa ditandingi Pedang SW Ed Heng sudah siap bergerak menyerang Pada saat itulah dahan pohon di tangan coh Liu yang mendadak bergeming bergerak Membundar Beberapa daun di ujung dahan itu mendadak meninggalkan dahannya dan meluncur ke arah muka S.W. Ed Hang S.W. Ed Hang bersuit panjang, pedang berubah menjadi tabir cahaya yang rapat dan seperti gugusan gunung membundar Tampak oleh oh cahaya pedang orang sudah menelan coh liu koleksi kekzusih yang bulat-bulat Beberapa lembar daun itu sudah tertekan hancur lebur oleh kekuatan hawa peang yang tajam dan dahsyat itu lenyap tanpa bekas akan tetapi begitu cahaya pedang kuncup pedang di tangan SWad yang tahu tahu sudah menjuntai turun lunglai rona mukanya kaku tidak menunjukkan mimik perasaan seluruh kulit badannya seolah-olah di dalam sekejap itu sudah membeku dan dingin kalau dia diibaratkan sebuah golok maka dia sekarang sudah berubah sebagai golok kayu berubah tak bersinar dan kelam Ketajaman dan kewibawaan hawa pedangnya pun sudah sirna tak berbekas lagi Waktu dia melirik ke arah Cho Liu Yang, tampak orang sudah meluncur turun dan hinggap satu tombak di hadapan S.W. Ed Hang Dahan pohon di tangannya sudah gundul dan terbeset kulit pohonnya karena ketajaman hawa pedang itu Bukan saja Oh Teh tidak tahu orang bagaimana Choh Liuhi yang lolos dan menyelamatkan diri dari kepungan cahaya pedang musuh yang dilandasi hawa pedangnya, dia pun tak tahu bagaimana kesudahan dari akhir pertempuran kedua orang ini, entah siapa menang dan pihak mana kalah. Entah berapa lama akhirnya Choh Liuhi yang membungkuk badan katanya, ilmu pedang Ciam Pu tiada taranya, selama hidup belum pernah melihatnya. Dengan hambar SW Hang mengawasinya, mulutnya menggumam, bagus, bagus, bagus sekali, beruntun dia berkata tiga kali, pedang saktinya itu tiba-tiba berubah jadi selarik biang lala yang lesat terbang ke tengah udara laksana kilat menyambar di cuaca menjelang gelap ini, terus meluncur ke arah Kiamti. Sesaat kemudian, terdengar plung. Maka sejak ini kiam ketambahan sebatang pedang tajam luar biasa yang sakti. Dengan hempa SWAD HANG melepas pedangnya ke tempat nan jauh di sana, seluruh badannya seolah sudah luluh, jiwa dan sukmanya seolah-olah sudah ikut pedangnya itu kecemplung ke telaga pedang. Tak urung terunjuk rasa prihatin dan mendelu pada muka CHOH LIUHI yang katanya menghela nafas Cai Hei mengambil keuntungan meski untung berhasil lolos dari pedang Ciam Pual Tapi aku sendiri belum bisa menang Buat apa Ciam Pual? Kau tak usah bilang lagi Chou Liu yang menghiakan dengan tunduk kepala Lama S.W. Ed Hei menatapnya pula lekat-lekat Tanpa bicara sepatah kata pun tiba-tiba dia putar badan terus melangkah lebar turun gunung Chou Liu yang geleng-geleng kepala Ujarnya menghela nafas Memang tidak malu orang ini diagulkan sebagai Hyong cuma harus disayangkan, orang seperti ini semakin lama semakin jarang ou. tanya Oh Te Hoa, ucapannya terakhir, apakah maksudnya? Apakah kau benar-benar paham dia memberitahu kepadaku, demi membalas budi kebaikan Li Kuan Hu? Umpama dia harus mempertaruhkan jiwa raga sendiri pun tak menjadi soal. Oleh karena itu, meski dia tak tahu kenapa Li Kuan Hu ingin membunuh aku, tidak bisa tidak dia turun tangan. Kalau demikian jadi dia mendapat pesan Li Kuan Hu mencegatmu di sini tentu saja demikian. Tapi kenapa Li Kuan Hu hendak membunuh kau seorang tua demi anak dan menantunya? Urusan apapun bisa saja dia lakukan. Tadi kira bagaimana kau mengalahkan dia? Bukan saja aku tidak melihat jelas, kupikir pun takkan terpecahkan. Ilmu pedang orang ini memang sudah mencapai taraf yang tiada taranya. Boleh dikata, dia sudah membuat pedang yang berwujud itu menjadi abstrak, tidak berwujud seluruh tubuhku sudah terkurung. Hampir bernapas pun tak bisa lagi. Aku yang berada di luar kalangan saja serasa sesak. Apalagi kau kalau aku tidak cari akal untuk menjebol keluar dari kurungan hawa pedangnya lebih dulu, pasti pasrah dan menyerah untuk dipenggal kepalaku saja. Oleh karena itu, aku terpaksa harus menyerempet bahaya. Di saat dua ganti napas, mendadak aku melejit ke atas dengan tertawa getiria melanjutkan. Tentunya kau sudah tahu, menghadapi tokoh kosin seperti S.W. Ed Hang, bukan saja sedang menghadapi bahaya. Bila sekali seranganmu gagal berarti kau mengantar jiwamu. Memangnya gerakan menyerang dengan care, terapung di udara ini, hanya bisa dilancarkan bila yang kuat menyerang yang lemah, karena sekali kau gagal, berarti kau kejeblos ke jalan buntu, maka waktu aku melihat kau menggunakan jurus seranganmu ini hampir saja mencolot keluar, begitu badanku terapung di tengah udara, maka lebih jelas aku melihat pusat dari kekuatan Hawa murninya yang kokoh dan tak tergoyahkan, oleh karena itu terlebih dulu aku gunakan daun-daun dari dahan pohon di tanganku untuk memancing gerakannya sehingga pemusatan Hawa pedangnya itu buyar. Teorimu ini aku tak bisa menerimanya, soalnya waktu itu dia sudah kembangkan seluruh kekuatan dan kemahirannya dalam mengendalikan Hawa pedang itu. Umpama air gentong yang luber atau anak panah yang sudah dipentang busurnya tinggal membidikan saja cukup tersentuh sedikit saja, maka anak panah itu harus dilepaskan, em, ya, perumpamaan ini memang tepat, nah, itulah teori yang kupakai, teori apa? Aku masih belum paham, dengan kekuatan tenaga dalam, aku sambitkan daun pohon itu, hawa pedangnya sudah penuh sesak, Begitu tersentuh oleh sesuatu benda dari luar, seketika menimbulkan reaksi yang hebat luar biasa. Celaka adalah begitu hawa pedang itu bekerja, tak mungkin dikendalikan lagi, bukan saja beberapa daun pohon itu hancur lebur seluruhnya, umpama badan seseorang pun pasti luluh tak berbekas lagi, begitu lihainya, tapi begitu hawa pedang itu bergolak dan bekerja maka tampaklah titik lubang kelemahannya. Kenapa? Karena seluruh tumpuan kekuatannya terpusatkan pada titik itu, dengan sendirinya lantas menunjukkan kekosongannya. Maka aku tak sia-siakan kesempatan ini. Dengan ujung dahan pohon di tanganku itu, aku berhasil sedikit menutul kepalanya. Sampai di sini, coh liuhi yang tertawa panjang, katanya pula kemudian. Namun demikian aku, toh terkena juga oleh tutulan tenaga hawa pedang yang dahsyat itu sehingga terpental jauh beberapa tombak. Oh Tihoa menyela keringat katanya tertawa lebar, akan tetapi, apapun yang terjadi kenyataan sejurus kau dapat mengalahkan dia, sejurus ini amat tenteng dan gampang dikatakan, bahwasanya amat sukar dilaksanakan, apalagi walau ujung dahan kayu itu berhasil menutup kepalanya sekali-kali takkan mampu melukai dia, maka sebetulnya dia tidak perlu mengaku kalah, kalau demikian, Bila waktu itu dia tidak kalah dan melabrakmu lebih lanjut, bukankah jiwamu bakal amblas itu pun belum tentu? Kenapa belum tentu? Karena tindakanku itu sudah membuat hawa pedangnya pecah tercerai berai. Kalau dia berusaha memusatkan hawa pedangnya lagi dalam waktu sesingkat itu, aku pun tidak akan memberi kesempatan kepadanya. Maka dia merangsek lebih lanjut, kita masing-masing harus berkelahi mengandalkan kematangan permainan jurus silat masing-masing. Dari mana kau tahu bila permainan jurus tipu-tipu silatnya tidak unggulan melawan kau kalau membicarakan kehebatan jurus tipu-tipu silat yang terliai dalam kolong langit ini, mungkin tiada seorang pun yang bisa menandingi Chokan. Im, oh tiholak kedip kedip mata. Tanyanya tiba-tiba, jikalau Hang melawan Im bagaimana Im pasti akan menang? Berdasar apa kau berani berkata demikian karena Hang sendiri belum bisa mengendalikan hawa pedangnya itu sedemikian rupa dan senyawa dengan raganya, dapat dimainkan sesuka hatinya? Dia pun belum mampu melebur hawa pedangnya itu ke dalam permainan jurus tipu-tipu ilmu pedangnya. Kalau dia berhasil melebur hawa pedang itu ke dalam jurus tipu perubahan ilmu pedangnya maka kepandaiannya takkan menemui tandingan di kolong langit. Aku mengharap dalam dunia ini ada seseorang seperti itu, supaya kau pun merasakan pahit getirnya. Selamanya kau selalu menang perang, jikalau kalah sekali. Mungkin kepandaian silatmu baru bisa mencapai taraf yang tiada taranya. Sebetulnya Oh Tihol, berkelakar dengan ucapan ini, Taknya naco liuhi yang justru menanggapi dengan serius, ya, memang begitulah. Disitulah letak teori ilmu silat yang paling mendalam. Harus disayangkan, selama hidup ini aku paling gemar menyerempet bahaya. Setiap kali berhadapan dengan musuh tangguh, tanpa kusadari secara refleks aku menggunakan jurus permainan yang menyerempet bahaya pula. Bila aku kalah maka jiwaku tanggung mampus. Oleh karena itu walau aku tahu akan kelemahanku ini, namun tetap aku main untung-untungan menyerempet bahaya untuk menempuh kemenangan, oh tiho amalah melongot, katanya. Sebetulnya tujuanmu bukan melulu ingin menang dan lagi bila kau tidak menggunakan care yang menyerempet bahaya, jelas kau pun bakal mampus karena bila kau tidak membunuh atau melukai musuh, sebaliknya musuh bakal menamatkan riwayatmu, maka cepat atau lambat, akan datang suatu hari, aku pasti akan mampus di tangan orang lain, tapi kau pun tidak perlu khawatir, orang yang dapat membunuh kau, ku kira sampai detik ini belum lagi lahir kabut semakin tebal sehingga tabir malam terasa semakin kelam. Di song-song datangnya gulita ini mereka naik ke puncak gunung, melewati Yam Yang Sang, Hau Chu Beng, Toan Liao Nam, Kam Kain Suan, Sik Yam sok. Jin Xianting dan Xian Jin Tong. Tapi mereka tidak menemukan jalan yang langsung menembus ke Yang Chu San Cheng. Hampir saja Oh Ti Hoa sudah curiga bahwa Yang Chu San Cheng apa benar terletak di Hao San ini. Kata Oh Ti Hoa dengan mengerut kening, apakah sendiri pun belum pernah berkunjung ke Yang Chu San Cheng belum? Aku cuma dengar bahwa Yang Chu San Cheng terletak dalam pelukan gunung jauh dari Tai O. Pulau pasir yang indah permai dengan layar berkembang, asap mengepul di tengah rumpun bambu, merupakan tempat yang panoramanya terindah di seluruh gunung ini. Waktu Oh Tihoa hendak bersuara lagi, tiba-tiba dilihatnya di kejauhan sana terangkat tinggi sebuah lampion perak, bergoyang-goyang terhembus angin, seolah terletak pada suatu puncak gunung yang tinggi. Permainan apa pula itu ujar Oh Tihoa mengerut kening. Apapun yang akan terjadi di sana kita harus menengok ke sana, ajak Choh Liu Hiang. Cepat sekali mereka kembangkan ginkang melesat ke atas puncak, setelah dekat dilihatnya sebuah menara raksasa, bercokol tinggi dengan angkernya di tengah hembusan angin gunung yang deras, menara ini tujuh tingkat setiap tingkatnya terdapat genteng wungan yang miring menjulur keluar. Lampion merah itu tergantung di bawah payon genteng, yang paling tinggi, namun, suasana sepi lenggang, hanya pohon cemara yang bergoyang gontai mengeluarkan suara-suara melengking yang bersahutan. Tiada tampak bayangan seorang pun di sini. Siapakah yang menggantung lampion itu di atas sana? Apa tujuannya? Cahaya lampion laksana darah di bawah penerangan cahaya merah darah ini tampak pada dinding menara. Di bawahnya bertuliskan sebaris huruf-huruf, tapi karena tulisan berada di puncak tertinggi, sehingga tidak begitu jelas dan tak terbaca dari bawah. Matamu lebih jeli dari mataku. Apakah sudah melihat jelas apa yang tertulis di atas itu? Agaknya Cho Liuhi yang seperti memikirkan sesuatu. Dia cuma geleng kepala. Biar ku tengok ke atas sana, kata Oh Ti Hoa. Baru saja dia hendak melompat. Tahu-tahu, Coh Liuhi yang sudah menariknya. Aku tahu pasti mereka sedang mengatur tipu daya di sini, tapi kalau kita tidak ke sana, hati terasa mendulu. "Biar aku yang naik," kata Cokhli Liu yang tanpa menunggu jawaban. Oh, Hoa badannya sudah melambung ke atas. Dia sendiri pun tahu, bukan mustahil di atas sana ada perangkap keji yang menunggu dirinya. Maka gerak-geriknya teramat hati-hati dan waspada. Sebentar saja tampak badannya seenteng burung walet sudah mencapai tingkat ke-6, akhirnya dia sudah melihat jelas tulisan di dinding itu yaitu berbunyi, Coh Liu yang mampus di sini, selintas pandang dia sudah membaca tulisan ini, mesti hati amat kaget namun sedikit pun dia tidak menjadi gugup, tanpa banyak membuang waktu langsung badannya meluncur turun ke bawah. Siapanya na pada saat itu pula sekonyong-konyong dari puncak menara terkembang sebuah jala raksasa. Selama ini Oh Ti Hoa menengadah mengawasi gerak gerik Choh Liu Yang, dengan jelas dilihatnya sinar kemilau dari benang-benang jala itu, seolah-olah terbuat dari kawat-kawat lemas yang halus, meski bobotnya enteng tapi daya luncurnya ternyata amat pesat. Di saat Cho Liu Yang hampir terbungkus dan terjerat oleh jala besar ini, Tak terasa Oh Hoa menjerit memperingatkan, awas di tengah peringatan Oh Hoa itu, badan Choh Liu yang sudah melorot turun dengan lebih cepat, sehingga jala yang terkembang itu seolah-olah ketinggalan di atas kepalanya, keruan Oh Hoa menghela nafas lega. Tak nyana dari tingkat kelima menara batu ini, sekonyong-konyong laksana kilat menyambar keluar sebatang sinar perak yang kemilau pula, agaknya seperti tombak arit yang melengkung, Senjata yang jarang terlihat dan dipakai oleh kaum persilatan ujung tombak menggantol kedua lutut Choh Liu Hiang. Sudah tentu bukan kepalan kaget Choh Liu Hiang, namun dia tetap tenang, sigap sekali sebelah tangannya menepuk pinggiran wungan tingkat kelima, cepat sekali badannya sudah bersalto mundur ke bawah. Namun demikian setelah dia terhindar dari gantolan musuh, Badannya berarti masuk perangkap jala lebar itu, seketika seperti ikan besar yang terjaring seluruh badannya bergelimang di dalam jala, terus melayang turun dengan berputar-putar di tengah-tengah udara. Tapi tombak gantolan itu cepat sekali terulur keluar pula dan menggantol jala sehingga jala tak sampai jatuh ke bawah. Dengan sendirinya Choh Liuhi yang tergantung di tengah udara dengan tanpa bisa bergerak di dalam jala meski dia sudah kerahkan seluruh kekuatannya, makin lama benang-benang jala itu malah mengencang dan mencirat kulit dagingnya. Selama berdampingan berjuang dan malang melintang, entah berapa lama Oh Te Hoa dan Choh Liuhi yang mengalami pertempuran antara mati dan hidup, namun selamanya belum pernah mereka menghadapi alat senjata serba aneh perangkap serba licik dan licin seperti ini. Reaksinya boleh dikata sudah amat cepat, namun perubahan yang dihadapinya justru lebih cepat lagi. Hakikatnya Oh Ti Hoa sendiri tidak sempat mengawasi cara bagaimana Choh Liu yang bisa terjaring ke dalam jala musuh. Tampak sinar perak kemilau bergoyang, tahu-tahu Choh Liu yang sudah tergantung di tengah udara. Sekali merogoh tangan Oh Ti Hoa lolos pisau pendek di dalam selop sepatunya, Tahu-tahu badannya sudah melejit tinggi, sinar pisaunya laksana biang lala terbang mengirim ke arah jala besar itu. Namun didengarnya Choh Liu yang membentak kepadanya, lekas mundur. Kedua orang ini tak boleh dilawan, di tengah bentakannya ini, dari puncak menara tahu-tahu meluncur sesosok bayangan seperti burung raksasa. Malam remang-remang sehingga tak terlihat jelas bentuk mukanya, yang terang orang ini berperawakan tinggi besar, seolah-olah seorang di dalam dongeng pada zaman purba dulu. Terasa pandangan Ohthihoat tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah menara raksasa ini tiba-tiba runtuh menindih ke atas kepalanya, ke arah manapun ia berkelit menghindarkan dirinya tetap terkurung di dalam bayangan hitam ini. Kalau kaum keroco yang menghadapi situasi segawat ini, saking takutnya mungkin sudah pikirkan keselamatan diri sendiri dan berusaha lari, jelas dia takkan lari dari tindihan bayangan raksasa laksana gugur gunung ini. Betapapun Nyali Oh Tihua memang berlipat ganda lebih besar dari orang lain, Bukan saja dia tidak lekas melorot turun berusaha menyelamatkan diri, dengan mengacungkan pisau di tangannya, dia malah menerjang naik memapah ke arah bayangan raksasa ini. Ker, tempur dan serangan yang ingin mengadu jiwa dengan musuh seperti ini, biasanya dipandang perbuatan memalukan bagi seorang tokoh kosen, namun ada kalanya dapat merubah situasi memutar keadaan merebut inisiatif penyerangan lebih dulu. Soalnya lawan sudah yakin bila dirinya pasti menang, sudah tentu dia takkan sudi melayani ker tempur yang nekat ini akan tetapi bagi siapapun untuk merubah gerakan jurus permainan silatnya di dalam waktu sesingkat itu, jelas bukan urusan yang mudah dilakukan atau boleh dikata tidak mungkin. Di luar taunya bayangan besar dari makhluk raksasa ini ternyata bergerak sedemikian lincah dan gesit sekali, mendadak bayangannya berputar, di tengah udara badannya melayang menyingkir lima kaki jauhnya. Tepat pada saat itu pula, tombak gantolan mendadak ditarik mundur, sudah tentu Choh Liu Hiang yang tergantung di tengah udara dalam jala besar itu seketika melayang jatuh. Choh Liu Hiang melayang jatuh sementara Oh Ti Hoa menerjang naik, keruan kedua-duanya saling terjang dengan kerasnya, untuk pisaunya dapat dia geser ke samping sehingga tidak melukai Choh Liu Hiang, berpaling seluruh hawa murni yang dia kerahkan, seketika dia buyarkan, dia rela dirinya keterjang sampai luka-luka, betapapun dia tidak mau membuat luka Choh Liu Hiang. Belang seperti meteor jatuh badan Choh Liu Hiang menumbuk Oh Te Hoa dengan dahsyatnya, Karena tenaga dan hawa murninya tiba-tiba kuncup, Keterjang begitu keras lagi, seketika terasa kepalanya berat, matanya berkunang-kunang, tanpa kuasa Oh Tehol aja jatuh semaput. Lapat-lapat masih terasa olehnya badan Choh Liuhi yang menindih di atas badannya. Belum lagi musuh bergerak atau menyerang, tahu-tahu pihak sendiri telah dipukul roboh dan tak bisa berkutik lagi. Sesaat kemudian terdengarlah seseorang tertawa terpingkal-pingkal, serunya banyak orang bilang betapa hebat dan lihainya kedua orang ini. Ternyata hanya begini saja. Suara orang ini kedengarannya melengking, tajam, dan cepat sekali, seperti suara anak kecil yang lagi menanjak dewasa. Tapi setiap patah katanya dapat didengar sampai ke tempat jauh. Betapa kuat lekangnya! Kiranya sudah terlatih beberapa puluh tahun, seorang lain segera menjawab. Memangnya di kalangan kangung banyak kaum keroco yang suka mengagulkan diri Tapi kedua orang ini terhitung lumayan juga Suara orang ini justru seperti genta yang ditalu Dan lagi amat perlahan dan lamban Dia bilang sepatah kata Orang lain sudah berkata tiga empat kata Kuping Oh Tihoa terasa peka waktu dia membuka mata Maka dilihatnya dua orang tinggi pendek berdiri di depannya Umpama orang pendek ini berjinjit paling hanya seperut orang di sebelahnya, badannya kurus kering seperti genteng, kepalanya menggunakan topi rumput yang besar sebesar roda kereta. Seolah-olah mirip benar dengan jamur payung, seluruh badannya yang kurus itu terselubung oleh bayangan topinya, bahwasannya sukar terlihat raut. Mukanya. Orang yang tinggi ini biji matanya seperti kelintingan tembaga, pinggangnya kira-kira dua pelukan orang dewasa, rambut panjang awut-awutan, sebagian di sebelah belakang dikuncir jadi dua, selintas pandang mirip benar dengan patung penjaga pintu kelenteng pemujaan. Pakaian yang dikenakan kedua orang ini amat mewah kalau tidak mau dikatakan terlalu berlente. jelas tukang jahit pun seorang ahli yang sudah kenamaan. Tapi pakaian perlente ini dipakai oleh orang-orang dengan perawatan seperti mereka, kelihatannya tidak keruan. Yang pendek mengenakan jubah sutra yang baru berwarna menyala, namun di mana-mana berlepotan minyak terang kancing pertama, namun dimasukkan ke dalam kancing ketiga. Orang gede di sebelahnya juga mengenakan jubah panjang warna merah dengan celana panjang warna biru. Sayang, ukuran jubahnya ini paling tidak kurang tiga angka. Karena panjangnya kurang dua kaki, dengan badan sebesar itu mengenakan pakaian ketat dan kependekan seolah-olah pakaiannya hasil curian saja. Kedua orang yang aneh dan lucu ini, kenyataan memiliki kepandaian silat sedemikian tinggi. Oh, Al hampir tidak percaya akan pandangan matanya sendiri, tanyanya. Siapakah namamu? Kenapa? Belum habis pertanyaannya, si pendek itu sudah berteriak. Masakah aku ini tidak kau kenal memangnya oh Ho oh ah, tai hiap seperti aku ini kenal orang macam kalian ini si pendek menghela nafas gumannya, tak nyana setelah malang melintang sekian tahun di kang ou, bocah keparat ini sia-sia hidup setua ini. Masakah aku orang tua ini pun tidak dikenalnya sembari bicara topi rumput di atas kepalanya ditanggalkan, katanya menambahkan, coba kau lihat biar jelas. Siapa aku ini tampak oleh Oh Tihua. kepala orang ini gundul pelontos tanpa seutas rambut pun dan lagi kepalanya ini satu lipat lebih besar dari kepala orang biasa Dengan badan yang kurus punya kepala sebesar itu seperti sumpit yang di atasnya menusuk sebuah bakpao sayang keadaan Oh Ti masih lemas dan lindu bergerak pun tidak bisa kalau tidak melihat tampangnya ini tentu tak tahan dia terpingkal-pingkal geli berkata pula si pendek, sampai sekarang kau masih belum tahu siapa aku ini. Aku hanya tahu bahwa kau ini adalah si gundul botak saja. Memangnya apanya yang perlu dibuat heran si pendek pun tidak marah, malah tertawa berseri, katanya. Kalau gundul lantas tiada apa-apanya tidak ada apa-apanya sudah tentu tidak punya rambut, tiada rambut berarti buhoat, Benar tidak selamanya belum pernah Oh Te berhadapan dengan orang web ini, malas rasanya meladeni bicara orang. Si pendek kembali mengenakan topi rumput besarnya ke atas kepalanya, katanya sambil mendongak, di mana langit kenapa langit tidak kelihatan dengan menggunakan topi rumput sebesar itu mesti kepalanya mendongak, langit memang tidak dilihatnya. Tak tertahan Oh Te tertawa, tapi sekilas otaknya berpikir kulit, daging bukannya seketika kaku dan mengejang secara mendadak. Si pendek tertawa riang, ujarnya. Kini tentu sudah tahu siapa aku orang tua ini, bukan kau. Suara othol oh asrak tersendat. Apakah kau ini bohoat botian cu kau ang botian bo berarti tidak kenal aturan, tidak mengenal tian. Cu kau ang adalah aki jagal anjing. Si pendek berjingkrak sambil tepuk tangan serunya. Kau bocah ini ternyata pengetahuan juga, boleh dididik, boleh dipelihara lalu diajulurkan tangannya menuding si raksasa itu. Katanya, kau tahu siapa dia? Oh tihoa menghela nafas. Katanya getir, "Cing kau ang dan haipo selamanya seperti bandulan tidak pernah meninggalkan timangan. Tidak, ketinggalan bandulan, masakah aku tidak tahu benar? Dia inilah istriku tercinta Tian Lotehang haipo adanya. Aku orang tua ini meski bohoat botian, tapi begitu masuk ke dalam Tian Lo Tehong jangan harap bisa membalikan badan lagi. Tian Lo Tehong berarti pencakar langit jalan bumi. Makhluk raksasa sebesar ini ternyata adalah seorang perempuan. Hal ini sudah amat luar biasa. Lebih menggelikan lagi bahwa perempuan ini ternyata adalah istri manusia kurus kerempeng yang kering ini. Siapapun terpingkal-pingkal dan pecah perutnya. Tapi Oh Tihauat tidak bisa tertawa lagi, karena dia cukup tahu meski kedua orang ini jenaka dan suka humor, namun selama seratus tahun mendatang ini dalam kalangan bulim mereka adalah salah satu dari empat pasangan suami istri yang berkepandaian amat tinggi. Bukan saja kedua orang ini menggunakan senjata yang jarang dipakai oleh kaum persilatan umumnya, ilmu silat mereka pun luar biasa aneh dan liai, Sepak terjangnya sudah dirubah itu tangannya Selamanya tiada orang yang tahu asal-usul perguruan kedua orang ini Selamanya tiada orang yang tahu kapan mereka muncul Ada kalanya kedua orang ini laksana datangnya hujan badai Mendadak lenyap begitu saja Selama 2-30 tahun belakangan ini sudah tak terdengar pula kabar berita mereka Maka tiada orang yang tahu kemana mereka pergi dan di mana mereka berada tapi setiap kaum persilatan sama tahu satu hal, yaitu, lebih baik kau berdoa terhadap Tian Yang Maha Kuasa, jangan sekali-kali kau berbuat salah terhadap kedua suami istri ini, siapapun jikalau berdosa terhadap kedua orang ini, maka selama hidupnya jangan harap bisa mengecap hari-hari dengan tentram dan sentosa. Tampak kawang masih tertawa cengar-cengir, Begitu lebar tawanya dan terpingkal-pingkal sampai napasnya memburu tersengal-sengal, tapi sekilas Tohaipo melirik kepadanya, seketika dia hentikan tawanya dan tidak berani meringis lagi.